Salam, halo Sobat One Friday Mimi. Mungkin petarung bernama lengkap Mario Satya Wirawan belum dikenal secara menyeluruh oleh penggemar bela diri campuran di Indonesia. Mario saat ini berlaga di ajang One Friday Mimi, tepatnya pada kelas Bantamweight dan menempati ranking ketiga. Petarung kelahiran Prancis ini menguasai teknik bela diri mixed martial art. Mario tercatat sudah 2 kali menang dari 2 laga terakhirnya. Meski begitu, ternyata ada sebuah hal menarik yang bisa diketahui bahwa Mario Satya tak cuma ahli di dunia MMA saja. Tetapi ada 3 olahraga lainnya yang tak jarang Mario jalani dalam mengisi waktu luang. Kira-kira apa saja? Yuk kita simak. Menduduki urutan pertama yakni basket. Siapa yang menyangka kalau Mario ternyata piawai ketika bermain basket? Bisa dibilang basket berbeda dengan dunia MMA. Hal itu terpampang jelas dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadi Mario. Masa sih? Nih, lihat saja. Olahraga berikutnya yakni golf. Berikutnya, Mario juga tak jarang mengisi waktu kosongnya dengan memainkan salah satu jenis olahraga yang populer di dunia, yaitu golf. Mario terpantau begitu luas saat memukul bola dengan tongkat atau stick golf. Kegiatan ini kerap dibagikan di akun Instagram miliknya. Nah, yang terakhir, Mario diketahui kerap bermain sepak bola jika ada kesempatan. Artinya, Mario bisa dibilang sebagai petarung multi-talenta. Aktivitas Mario kala bermain sepak bola sering ditampilkan di akun media sosial Instagram pribadinya, baik itu foto pertandingannya. Itulah tadi sisi lain dari Mario Satya Wirawan yang ternyata tak cuma ahli MMA tetapi juga mahir di dunia olahraga lainnya. Kira-kira kalian punya tanggapan yang berbeda nggak sih? Silahkan tulis di kolom komentar.